Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Kembali lagi ke video saya kali ini. Dalam video ini saya akan bercerita apa sih bagian selanjutnya setelah kita mendapatkan Google email, Google AdSense verifikasi identitas berhasil. Nah, itu biasanya kita itu setelah kira-kira verifikasi identitas berhasil ini, kita kemudian akan mendapatkan email kembali, yaitu sebuah email pemberitahuan yang mana PIN kita itu akan dikirim ke alamat kita, yang mana itu dapat kiriman dari Google oleh PIN-nya seperti ini. Nah, ini kita akan mendapatkan email seperti ini. Ini emailnya, dan kita akan dapat verifikasi alamat Anda untuk menerima pembayaran dari Google AdSense. Kami telah mengirimkan surat yang berisi nomor pengenal pribadi PIN pada tanggal 15 alamat pembayaran yang Anda berikan. Saat menerima surat PIN, klik verifikasi alamat Anda. Jadi kita mendapatkan email seperti ini. Jadi kita tunggu dalam 2 atau 4 minggu. Ya, sekitar 2 minggu lah. Nah, ini jika dalam waktu 4 bulan kita tidak menerima verifikasi, maka iklan kita akan diberhentikan. Jadi kita tunggu saja PIN AdSense yang dikirim ke alamat kita, sampai PIN itu datang, nanti akan dikirimkan oleh petugas setempat. Gunakan alamat yang benar agar mudah dikenali oleh antar pos. Ini tata caranya, silakan disimak guys. Oke, ini demikian, ditunggu saja emailnya dari PIN-nya dari Toko Pos ya, tunggu saja. Cukup sekian, terus dukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like, share.